dulu ada berlaku satu kes. Keluar dalam paper tidak dibenarkan cerita tentang azab neraka kepada budak-budak. Keluar dalam paper. Kerana ada orang komplain lah. Dia kata sebab kalau cerita azab neraka ke budak-budak sekolah apa semua, jadi budak-budak terbantuk fikiran dia. Nampak? Ini jadi cerdik lagu tu. Padahal dengan sebut tentang neraka, sebut tentang denda, sebut tentang hukuman ni lah nak yang menyebabkan manusia berfikir dua kali sebelum melakukan jenayah, penipuan, kezoliman dan sebagainya. Bila kita tak dengar denda, maka kita berani. Sebab itulah kita letak tepi-tepi jalan, papan-papan tanda jalan, supaya pemandu nak cermat, tidak melanggarlah undang-undang peraturan. Nah, kalau buang segala papan tanda, memang jeng habis pemandu-pemandu. Nah, dia tak tahu situ kena lari 90 atau 190. Nah, jadi ikut pandai. Dia tak tahu situ line boleh parking atau boleh potong. Tak ada semua tanda. Nah, banyaklah kemalangan. Maka kita sebut perkara-perkara akhirat kepada semua lapisan masyarakat supaya manusia datang rasa takwa. Nah, kita latih takut kepada Allah. Jangan takut kepada manusia. Nah, ini kita semayang berapa tahun dah abang semayang? Saya lama dah, dalam 30 tahun dah semayang. Tapi masih lagi takut atu. 30 tahun semayang takut atu, bodoh sangat. Nah, neh, dah kadu-kadu 30 tahun mu semayang, mu sembah siapa? Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Mana yang lain aku dah takut ah. Dah Allah Maha Besar 30 tahun, sehari 5 waktu, 1 waktu berapa? 4 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 17 rakaat. Takbiratul ihram dengan takbir intiqalat. Allahu Rabbi. Beratus sehari. Mana yang Allah Maha Besar. Aku tak takut selain Allah. Takut juga atu. Neh. Ni kata patut kita perbaiki. Neh, bila setiap orang Islam dia adalah individu yang terkuat. Maknanya bila takut kepada Allah, tak ada berlaku rasuah. Nampak? Tak ada rasuah. Ni siang kau orang kampung. Tak ada piti. Nak Allah. Nah, tunggu meta. Kau bodoh ke tu? Bayar dah deposit apa semua. Mana tak pasang lagi meta. Rupanya nak duit kopi pula. Nah, hubuh duit kopi 200 ya. Dengan tangga-tangga usung. Assalamualaikum. Masuk meta. Faham tak? Tak ambuh benda-benda gini. Ni tak ada takwa. Ni. Nampak? Sebab agama ni dia habis segala aspek kehidupan kita. Bukan semayang saja. Nah, bukan semayang saja. Takwa pakaian bagi iman kita. Syarat nak masuk syurga, iman. Syarat tak boleh masuk neraka, amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus salihah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka saja syurga yang air mengalir di bawah istana-istana syurga. Iman adalah syarat tak masuk neraka. Yang tak kekal di dalamnya. Tetapi boleh masuk. Kerana kalau dia ada dosa. Sebab apa ada dosa? Sebab tak ada takwa. Tapi kalau tak mau masuk langsung neraka, mesti ada takwa. Sebab dalam hadis kata akhirnya akan dikeluarkan orang-orang yang beriman daripada neraka. Dan dimasukkan ke dalam syurga lalu dikunci pintu neraka. Kenapa orang beriman masuk neraka? Kerana dia ada innal ladina amanu saja. Tidak ada wa amilus solihat, tidak semayang, rasuah, zoling, rombok sejik, ngundiatu, macam-macam peseng. Dia buat. Nak.